Yo, hello, what's up? So, dalam mini video, saya mau tukar coolant untuk radiator Benelli 150S saya. Kenapa saya mau tukar? Biarpun saya baru saja beli, sebab 2 hari lepas saya bawa ni motor jalan dan masa tu jalan jam lah. Dan dia punya temperature tu, suhu itu enjin, dia naik pergi dari 2 bar, dia naik pergi 3 bar. Jadi 3 bar tu, saya mungkin risau jugalah kan, jadi saya tanya kawan. Dan orang pun cakap, better tukar yang baru lah. Jadi apa coolant yang saya pilih? Saya pilih jenama Yamaha punya lah. Okey. Harga dia RM28 saja. Saya beli 2 botol. Satu untuk radiator, satu untuk tangki lah. Reservoir dia kan. Okey. Jadi banyak perlu saya cakap ni kan. Okey, mungkin kamu tertanya-tanya kenapa saya tidak buat di kedai terus. Ada dua sebab. Satu, sebab guna duit lah. Yang kedua, sebab saya mau belajar buat sendiri. Itu saja, tidak sebab-sebab yang lain. Shock juga buat sendiri nih, sebab terbelajar sedikit-sedikit kan. Ya, senang sedikit guna nih. Oke, sebelah sudah. Sekarang pergi sebelah lagi. Oke, bongkar. Alright. Oke. Ini taruh tempat yang selamat yang tidak tercalar lah. Mana ini? Nah, cukup itu. Nanti lah cari. Ini taruh sini. Ah, oke. Okay. Sudah taruh sana. Sekarang tengok dia punya anu. Woi, sikitnya kulen. Betul panas. Oke, okay, sudah. Sekarang ini mana lagi? Berapa tuh? 14 ke 12 tuh? Macam 12 macam lah, kok 10? Oh, 10 bageng, bukan 12, 10. Tuh, bentuk lah. Oke, jadi buka nih. Belum. Oke. Okay. Sikitnya. Patut lah panas. Tapi ni dia punya reservoir saja, bukan sini yang dia guna pun. Ni kalau kurang sana radiator baru ditarik dari sini. Tapi punya sikit. Oke, okay, sudah. Oh, yang ini. Cek dulu. Buka nih. Cepat. Oke. Sudah. Cuci dulu nih, kejap. Oke, jadi sudah tangki sudah cuci tadi. Jadi sekarang nih sama keluar air dari demia radiator lagi. Saya seberapa nih? Saya seberapa kak engkau? 8. Oke. Dia punya washer ini jangan silang, nanti leaking pula. Oke, dia belum keluar lagi. Mari kita kasih keluar dia. Buka dulu nih, tutup radiator. Ini nak tutup radiator, buka tutup radiator. Kasih keluar tuh air. Lawan jam kah? Ikut air jam nih. Oh, lawan lah bah. Keluar, keluar.
nomor tercabut. Oke, tercabut sudah. Timbak deh, timbak. Oke. Oke. Keluar sudah. Wuduh, wuduh, wuduh. Tempat bunga mamaku jadi mangsa. Keluar. Keluar lagi. Keluar lagi. Oke, so sekarang saya mau top up sudah punya apa kulen tuh. Saya tidak corong, jadi saya potong betul saja. Jadi corong. Ya, jadi jom. Ya, ai, lupa saya. Sebelum itu jangan lupa mesti mau tutup dulu nih, nanti balik nanti isi tak keluar pula balik. Mana tuh tadi itu? Oke. Okay. Sekarang nah ya, kalau udah corong tidak jatuh tumpah. Gluk gluk gluk. Start engine lagi senang sebenarnya untuk kasih masuk itu apa coolant dalam, tapi main pijit-pijit nih host pun oke juga. Masuk sedikit-sedikit. Jam sudah penuh ya. Sudah, mana tuh tutup tadi tuh. Tutup dulu nih radiator punya. Ay, sayang nih. Cantik lebih pula sisi. Oke, belum selesai. Bagian yang tumpah-tumpah sedikit. Sekarang nih mau pasang balik nih tangki. Tangki nih reservoir untuk kulen radiator. Beramburuk lah nih video nih. Minta maaf, first time buat be. Oke. Okay. Tak dia. Taruh sini. Lap-lap tulang kutu-kutur nih. Saya beli ini di kedai, saya tidak berani beli Shopee. Mana-mana lah, minyak engine kah ataupun mana-mana liquid untuk kendaraan kan, saya tidak berani beli kalau di Shopee atau di Lazada kah, sebab saya takut dia tiruan. Jadi biasanya saya akan beli antara di dealer yang betul-betul macam di Wijaya. Kalau minyak engine itu biasanya saya akan beli di stesen minyak lah, sebab kalau di stesen minyak pun pemuri. Alright, jadi siap sudah saya servis coolant tadi. Saya tukar coolant jenama Yamaha, harga dia RM28 saja. Inilah. Oke. Okay. Saya mau guna jenama Liqui Moly, coolant Liqui Moly, tapi saya tidak jumpa di Genyau, jadi itu
option saya yang terbaik lah, saya rasa saja saya pilih itulah. Saya tidak berani beli coolant online atau minyak enjin online sebab saya takut jadi dia minyak atau coolant yang 3-in-1. Jadi itulah, saya akan pergi dealer yang betul-betul ataupun saya akan pergi stesen minyak kalau untuk beli minyak enjin lah. Okey. So itu saja untuk ini video. Tidak banyak yang saya buat hari ini. Ini saja saya buat tukar coolant DIY, belajar sendiri dan jimat duit. Sekarang saya mau pasang belly pan balik, tapi sebelum itu saya lap-lap dulu dalam dia lah. Okey. So itu saja untuk ini video. Kita jumpa lagi di video seterusnya. Thank you for watching. Bye bye.